kesimpulannya Dota bakal lebih rame atau lebih rame guys, soalnya ada kabar dari tim Arab, dari Gamers 8. Gamers 8 itu yang punya tuh Prince Saudi kan. Jadi semua organisasi yang punya tim Dota itu dapat insentif dari mereka. Jadi pada bikin tim Dota. Jadi Dota rame coy, aman. Panah dikit ya. Apa aja yang udah di spill? Krik ke Tundra ya coy. RTZ stay SR itu gua udah kasih tahu kan, satu jelas, ya kan? Ampe info Miracle pun gua tahu guys, cuma masih simpang siur ya info Miracle ya. Nigma kemarin sempat ada rumor pengen nge-rebuild around si Miracle, cuma enggak tahu jadi apa enggak. Terakhir gua dapat kabarnya tuh Miracle plus 4. Fly bikin tim baru. 747 bahaya sih, pasti 322 judi, saya ngeri-ngeri banget. Itu sponsor tim Spirit 1xBet. Santai aja guys. Apong udah fix rehat apa pindah? Dia rehat satu turnamen. Expound balik ke AG ya? Enggak, Expound itu bikin stakan baru. Tapi setau gue itu MLG Indo deh. Jadi MLG itu ada 3 guys, MLG Indo, MLG Malaya, sama MLG Sat. Kok ada 3 kayak divisi, naon eta? Tim saya yang menarik itu setau gue Boom itu ada kemungkinan Teams balik. Teams Raben FBZ. Teams Raben FBZ. Gue lupa lagi duanya siapa. Boom satu Indo, Boom Rimocel kah? FBZ kocak. Setau gue ini rumor ya coy, rumor yang gue denger ya. Ini bisa benar bisa salah ya coy. Kalau blacklist setau gue tuh si Carlo. Poslimanya si BDZ pokoknya. Pokoknya ada rumor Boom itu pengen narik tim sama Raben. Cuma enggak tahu benar apa enggak. SMG enggak ada kabar apa-apa, coy. Japoy ke Blit enggak? Japoy ke Shopify. Emang boleh sepakta itu? Emang boleh di spill kayak gitu, coy? Siapa tuh baru saja memberikan 10.000? Apa tuh? Emon kemana lanjut SMU? Lanjut. Tapi ada ganti player. Satu doang setau gue ganti playernya. Emon tuh sebenarnya ada beberapa effort, ada offer guys. Cuman tuh dia ada buyout. Tim Aurora. Ini cuma mid-nya diganti Abed. Waduh, emang boleh kayak gitu coy. Faris LFT teman-teman. Masa nickname-nya Faris LFT cuma masih di AG? Kenapa ya? Kira-kira kenapa tuh guys? Ada yang tahu. Kamu berpikir keras. Hi.